Ah Ida tulisannya kawat tak kato An amfusi hima. Ida hakaya Hah? Ida hakaya an amfusi wata amata dari ka amaluma. Ida hakaya naikkan nyeritakno sopo ain sahiri an amfusia songawa e ain sahir wata -an nejo ain sahir dari kae mengkono hikayah wafa'ala lan nglakoni ain sahir hu ing zalik batala mengko batal apa amalua kelakuane ain sahir wis por terus e wingi ku dadi sihir utawa an Penyakit gara-gara mangkeli tonggo, iku merupakan kaya remote, itu bisa ditolak lantaran macam-macam coro ini. Wami malahan setengah-setengah ini dengar-dengar curi bahkan dan uji coba apamalil lain kenyaku penyakit lain, penyakit sugesti wanadroh. sugesti akibat toko yang keluar dari mata dan sugesti yang keluar dari dalam epe-epe menungso sing diarani donga donga Allah hadzal wiku ta fik arubai kang segi empat yukta buden tulis apa hadal wifik wayuh malan den go hadal hadzal wifik wa go, wifik. wa taifik hadza ki hasbunallahu wa nikmal wakil niku terus ditulisi asmaul husna sing ana karo tolak-tolak. Jadi iki pasrah ring Gusti Allah. Lha sapa ne wong sing pasrah ring Gusti Allah, Gusti Allah bakal njogo menungso mawon begitu. Eh, menungso mikir njogo awake dhewe bingunge padha karo setan. Setan kaya asu. Sing njogo maecina. sama sampe mleburung me Cina bingung mek asune Cina mlebuat lor godak alor mlebu kidul bodak ngkidul nguri godak menguri. ka isa semunika sampean gak isa slamet teko ridu